Live Timnas Indonesia U17 versus Palestina kualifikasi Piala Asia U17 malam hari. Ini jadwalnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Palestina di laga lanjutan Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dipastikan akan berlangsung pada malam hari. Laga yang digelar di Stadion Pakansari Bogor itu akan menjadi momentum untuk skuad Garuda Asia mempertahankan posisi puncak klasemen. Saat ini Timnas Indonesia U17 memang sedang memuncaki klasemen sementara Grup B kualifikasi Piala Asia U17. Pasukan Bima Sakti berada di peringkat utama usai berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 laga yang sudah dimainkan. 3 poin pertama diraih Timnas Indonesia saat menggulung Guam dengan skor telak 14-0. Sementara 3 poin selanjutnya baru saja diraih Arhan Kakak dan kawan-kawan usai menang 3-2 atas Uni Emirat Arab pada Rabu 5 Oktober. Mengalahkan Uni Emirat Arab yang sebelumnya sudah menang melawan Guam 9-0 dan Palestina 4-3, lantas membuat Garuda Asia berhasil mengambil alih peringkat pertama. Meski sama-sama memiliki 6 poin, Timnas Indonesia U17 unggul selisih gol ketimbang Uni Emirat Arab. Sebab itulah saat ini Timnas Indonesia U17 berada di puncak klasemen sementara Grup B, kualifikasi Piala Asia U17. Untuk terus mempertahankan posisi itu, Timnas Indonesia U17 pun harus mengunci kemenangan kontra Palestina. Saat ini Palestina sedang terpuruk di dasar klasemen. Dari 2 laga yang sudah dimainkan, Palestina tercatat selalu kalah, yakni saat melawan Uni Emirat Arab dan Malaysia dengan skor 0-4. Momentum terburuknya Palestina jelas bisa dimanfaatkan pasukan Bima Sakti. Andai bisa meraih kemenangan kontra Palestina, maka Timnas Indonesia U17 bakal mengamankan posisi pertama. Berikut ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Palestina. Timnas Indonesia U17 versus Palestina, Jumat 7 Oktober 2022, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selamat menantikan.